Kalau wangi pinagampaknya apa? Jadi jangan ditinggal ujungnya sedikit ya. Ini ke sini, ini ujung. Tapi tinggal saja ujungnya kira-kira berapa ya? Ditarik ke kiri kalau biasa di kiri. Tarik ke kanan kalau bisa di kiri. Ujungnya apa? Ujungnya masuk ke sini sebagai kunci. Tinggal melipat lagi. Urut pikir ni praktis benar benar. Tak cuma gamis mana kalau terawat dibuka lagi. Nah, kemudian pakai penting. Ini pakai penting nggak jahit, maka aja nih kapan ada duit pakai emang nggak jahit. Nah, ada ulama yang mengatakan ini bukan pakaian, tapi adalah alat. Alat untuk supaya kayak kamu yang lo. Nah, ya itu artinya. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa ini belum masuk. Ada yang berpendapat ini jangan dimasukkan ke sini karena terkesan dengan batang pok. Jadi apa? Artinya kan bukan ini. Tapi kalau ini dikatakan pakaian, ya batang pok main apa? Kalau dikatakan alat, supaya lebih aman. Nah jadi ya, itulah apa namanya ya. Peragian yang lain, tunggu ntar berjalan lagi. Ustaz, si boy ini. Ada yang paling banyak untuk
tidak tinggal langsung pasang di sini. Ini masukan dari tempat Rusia Utara. Tapi tidak tinggal masuk sini langsung digulung. Jadi dia nyaman di sedikit dia bisa. Tapi nah ini karena banyak bakawan, banyak bertamu orang, untuk ikat pinggangnya terakhir beda gitu punya. Nah, jadi untuk misalnya kita sekarang karena kita main tirau kan hanya satu pun yang dibak satu, sisanya kan seperti ini. Ya. Nah, ketika seperti ini ikat pinggang pasang terakhir, ya, ikat pinggang pasang terakhir ini supaya ada kelurut-kelurut sebenarnya. Nah ini, jadi ini adalah kita dapat dari kekawanan, kawanan berapa kali pak bintek-bintek kan sebenarnya. Kalau belum dia bagian nih. Oke, nah kalau ini kita sebenarnya ya paling tidak tak perlu susah tapi itu udah tahu. Tapi ini aman, apalagi tugas buka sana buka sini perawat segala macam jadi aman seperti ini. Atau kalau memang ikat pinggangnya biasa dimukakannya, pakai ransel. Ransel itu memperkuat, ini apa namanya, memperkuat kain ikram di luar. Nah, ini untuk sholat, seperti itu. Nanti hanya diingatkan saja para jamaah itu selalu sudah kayak ini bukan besar-besar. Itu aja yang paling sedikit. Kira-kira itu yang lain sangat banyak tutorial untuk yang di bawah, untuk sarung. Sedangkan juga di atas usulan dulu, seperti itu karena lebih mudah kita berkata. Jadi kita minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.